di settingan Google Meet-nya itu, di ini Google Meet-nya itu mungkin ada peraturan bahwa nggak mau direkam. Coba nanti semuanya dibuka ya, direkam. Oke, sekarang sudah kita mulai rekam. Jadi tadi ya, kalau pertumbuhan itu yang berubah ke arah positif fisiknya. Kalau yang perkembangan itu aspek psikologis. Cara untuk membedakannya lagi bagaimana? Kalau yang pertumbuhan itu bisa kita ukur dengan menggunakan alat ukur yang baku. Alat ukur yang baku itu maksudnya apa? Alat ukur yang baku itu maksudnya dia itu punya standar baku. Stop sharing dulu. Stop sharing. Saya coba pakai papan tulis ya. Nah, sabar ya. Selesai ya kalau pakai ini. Sudah nggak usah pakai papan tulis, kita langsung aja. Jadi kalau yang untuk pertumbuhan itu biasanya kita bisa mengukur menggunakan alat ukur yang baku. Alat ukur yang baku itu ya tadi ada satuan yang baku. Terus kalau yang aspek fisik itu biasanya tidak bisa diukur dengan coba Anda coba bedakan ya, mana yang masuk ke aspek fisik sama mana yang masuk ke aspek psikologis. Misalnya saya buat oke, coba lihat. Di sini ada suhu tubuh, tinggi badan, kecerdasan, dan emosi. Mana yang masuk ke dalam aspek fisik, mana yang masuk ke dalam aspek ini psikologis. Tinggi badan, suhu Ya. tubuh, dan tinggi badan masuk di pertumbuhan, Pak. Ya, kalau Karena yang kecerdasan sama emosi karena itu masuk di fisik atau psikologisnya. coba Mbak Susadila, silakan. Psikologi. Silakan Mbak Susadila. Untuk suhu tubuh sama tinggi badan itu masuk ke dalam pertumbuhan atau fisik, Pak. Sedangkan kalau untuk kecerdasan sama emosi itu masuk ke dalam perkembangan atau psikologis. Psikologisnya, karena lo ya lebih mengarah ke
apa ya, kondisi ininya apa, suasana diri gitu apa ya, gitu sih Pak. Ya, karena aspek psikologis ya yang kejelasan emosi. Jadi kalau suhu tubuh dan tinggi badan itu bisa kita ukur dengan menggunakan alat ukur yang baku. Kalau suhu misalnya pakai termometer, kalau tinggi badan kita bisa pakai meteran. Nah, kalau kecerdasan itu Kuliah. dan emosi itu bisa diukur, tapi tidak menggunakan alat ukur yang baku. Apa kalau cara mengukur Tidak menggunakan kecerdasan? alat ukur yang, Kalau emosi apa? iya Kan Pak. tidak punya alat ukur yang bakunya kan? Kalau suhu tubuh ada satuan bakunya, Celsius atau Fahrenheit. Kalau tinggi badan itu ada satuan ukurnya juga, ada meter, ada kilometer, mungkin ada sentimeter. Nah, kalau kecerdasan, emosi itu enggak ada satuan ukurnya. Oleh sebab itu, itulah bedanya nanti antara pertumbuhan dengan perkembangan ya. Terus kemudian coba kita cek di sini, kelihatan tidak? Kurang besar, Pak. Nggak kelihatan. Loh, Pak. Di zoom bisa, di zoom. Jelas, Pak. Oke, gini ya. Ini udah paling maksimal. Kalau di zoom lagi yang lain, dia... Di zoom sendiri-sendiri bisa, Pak. Bisa Dari ya? layar. Bisa. Oke, sip. Jadi, ini dia. Mata kuliah kita akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan membahas tentang perkembangan dari aspek-aspek psikologis yang dimiliki oleh peserta didik yang nanti akan mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Lalu kemudian kita harus paham juga bahwa namanya orang, anak dalam satu kelas saja atau anak-anak dalam satu sekolah itu punya individual difference. Artinya mereka itu beda-beda. Contohnya dalam satu kelas ini saja, mata kuliah saya ya, mata kuliah perkembangan peserta didik, yang jumlahnya itu 63 orang ya, yang masuk di sini ya, 62 ya. Itu pasti beda-beda. Ada yang bahasa yang digunakannya berbeda mungkin, ada yang proses berpikirnya mungkin juga berbeda. Ada juga yang moodnya berbeda, emosinya berbeda, dan pasti ada bedanya. Nah, itu namanya individual differences. Jadi dalam ilmu psikologi, kita harus punya aturan baku ya, punya apa namanya, kunci ya, punya patokan, itu bahwa yang namanya tiap individu itu unik. Ya, walaupun dia mungkin lahir dari orang tua yang sama atau anak kembar, itu pasti unik. Karena pasti sudah belajar ya di psikologi umum ya, atau di pengantar psikologi, bahwa yang namanya seseorang itu punya bakat bawaan yang mungkin sama. Misalnya ya, ada orang yang punya bakat bawaan sama, anak kembar lahir ke dunia. Tapi dia berinteraksi dengan lingkungannya pasti berbeda. Misalnya si A dengan si B, dalam satu waktu si A ada di tempat mana, si B ada di tempat sana. Di mana? Si A mengalami situasi A, si B mengalami situasi yang B. Nah, akibat pengalamannya yang berbeda, itu mengakibatkan individu itu juga akan berbeda. Jadi kita perlu camkan bahwa walaupun secara genetika itu mirip atau sama, hampir mirip gitu ya, pasti faktor lingkungan akan mempengaruhi individu sehingga akan berkembang menjadi individu-individu yang berbeda gitu. Nah, nanti kita lihat individual difference ini itu disebabkan karena ada perkembangan di, kalau ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangan otak dan kognitif. Lalu yang berikutnya ini di sini. Sorry, saya salah. Kelihatan ya, pointer saya yang di sini ini. Sorry.
yang di sini ini terhadap perkembangan sosial, emosional, dan spiritual atau agama atau religiositas. Nah, nanti di dalam tiap-tiap perkembangan kognitif, perkembangan sosial, emosional, dan spiritual itu banyak teori yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita harus tahu juga teori tentang pertumbuhan dan perkembangan otak. Karena otak manusia ini menjadi dasar dari semua perilaku ya. Otak itu meregulasi, mengatur gitu ya. Otak itu mengatur kognitif kita serta proses emosional kita. Jadi otak itu mengatur banyak hal di dalam diri kita. Oleh sebab itu, untuk mengetahui perkembangan peserta didik, kita juga perlu mempelajari pertumbuhan dan perkembangan otak dari peserta didik. Perkembangan kognitif peserta didik itu banyak model teorinya. Yang pertama itu ada model nativisme, lalu yang berikutnya ada model konstruktivisme, lalu yang ketiga ada model asosiatif, dan yang terakhir ada mixed model. Mixed model ini pendekatan baru yang menggabungkan berbagai macam pendekatan untuk memahami bagaimana sih proses perkembangan kognitif dari peserta didik. Nanti kita akan belajar bersama. Lalu berikutnya, di perkembangan sosial, emosional, dan spiritual, itu nanti kita juga lihat ada beberapa macam teori yang perlu kita pelajari. Yang pertama di sini nanti ada bahwa ada teori perspektif diskrit, diferensial. Perkembangan itu modelnya diskrit atau modelnya diferensial. Nanti kita pelajari. Terus perkembangan itu model dari perspektif fungsionalisme. Itu bagaimana dia melihat perkembangan dari seseorang. Lalu nanti kita belajar juga tentang perkembangan moral. Ternyata perkembangan moral anak itu berbeda gitu ya, bertahap. Mungkin dulu orang akan dengan mudah mencuri ya, pada waktu kecil mencuri punya temannya, terus dia tidak merasa bersalah. Tapi ketika dewasa, mungkin dia mulai merasa bersalah. Atau misalnya ketika anak-anak, Anda diajak nyumbang, diajak kondangan oleh orang tua, itu nggak peduli mau pakai baju apa. Yang penting ikut kondangan orang tua. Tapi kalau udah usia sekarang, usia 20 tahun, udah lulus SMA, bagi yang putri misalnya, itu pasti kalau mau kondangan, milih bajunya lama gitu ya. Beda waktu saat dia ketika masih kecil. Lalu juga ada nanti perkembangan emosi, teori Salvi. Ini nanti kita bahas juga. Perkembangan religiositas dan spiritual. Lalu perilaku prososial. Jadi siswa itu ada yang gampang bersosialisasi, tapi ada juga yang sangat sulit bersosialisasi. Nah, saya ingin, karena ini saya baru di mata kuliah ini, gitu. Jadi saya ingin Anda semua belajar teori baru juga ya tentang perkembangan peserta didik. Buku-bukunya sudah saya kumpulkan, itu nanti saya berikan ke Anda semua. Saya cek dulu. Pak, teman-teman ada yang belum di ACC, Pak. Oh, sorry. Ya, silakan absen ya. Di chat. Oke, coba saya tulis aja di sini. Nah, nggak kelihatan ya.
Nah, nanti yang oleh saya nanti akan ini ya, kita akan belajar tentang ini perkembangan kognitif, model aktivisme, terus kemudian model asosiatif, model konduktivis, mixed model, terus perkembangan bahasa, serta perkembangan otak dari peserta didik. Nanti bukunya ada, tapi bahasa Inggris, Anda perlu menerjemahkan terlebih dahulu. Tapi karena kita itu sudah canggih zamannya sekarang, dulu zaman waktu saya kuliah, menerjemahkan itu hal yang paling sulit ya. Karena belum ada alat bantu Google Translate seperti sekarang. Nah, Anda tujuannya adalah bukan menerjemahkan sebetulnya. Anda coba saat dulu bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia, coba baca pahami maksudnya apa, baru dituliskan ke dalam artikel dari kelompoknya tersebut. Dan ini buku ini bukan satu-satunya acuan. Anda bisa mencari dari sumber lain juga sebagai tambahan. Jadi tidak hanya buku yang saya kasih sumbernya, Anda juga bisa mencari dari buku lain, sumber-sumber lain. Dan sekarang itu zamannya sudah canggih. Anda bisa klik Google gitu aja. Kata kuncinya ini saya rasa akan sangat banyak. Apa namanya, sumber-sumber yang akan Anda temui. Nah, perkembangan bahasa, lupa tadi saya tuliskan di slide sebelumnya. Itu nanti coba, bukunya saya kasih buku 3. Nanti Anda juga cari sumber yang lain, bebas. Dan yang terakhir itu adalah perkembangan otak peserta didik, itu buku 3, sumber juga bebas. Nah, yang berikutnya UTS ya, 8. Setelah UTS nanti Anda ketemu dengan Pak Irfan. Sebentar, ini saya apa aja yang offset ini. Baca ya. Kebaca, Pak. Iya, Pak, kebaca. Open offset, itu ngebaca. Nanti setelah UTS, nanti Pak Irfan akan masuk, memberikan pengantar terkait perkembangan emosi, moral, bukan modal ini, dan spiritual. Dan nanti perkembangan emosi terdidik, perkembangan emosi perspektif, diskrit, dan diferensial, Anda bisa cari di buku 2, itu chapter 1. Perspektif fungsionalisme ada juga di chapter 1, buku 2. Teori Saufre, chapter 1, buku 2 juga. Terus kemudian perkembangan emosi sosial, atau sosial itu chapter 13, buku 2. Serta perkembangan moral, itu buku 4. Perkembangan religius dan spiritual peserta didik, itu buku 5. Nah, silakan, berarti kalau demikian, Anda perlu bagi kelompok menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Silakan nanti dibagi menjadi 12 kelompok. Nanti karena kelas A dan kelas B digabung, dan kita sepertinya masih daring, jadi digabung saja kelas A dan kelas B. Nah, pembagian kelompoknya nanti di-upload ya, di Sepada. Nanti saya siapkan tempatnya untuk upload. Kemudian siap-siap untuk yang kelompok satu, itu nanti minggu depannya lagi siap-siap presentasi model antivisme. Nah, presentasi itu saya sudah kalau bisa sama seperti mata kuliah psikologi pendidikan, Anda hadir, kelompok yang presentasi hadir ke sini. Kemudian presentasi di satu ruangan, nanti ruangannya ada, saya sediakan. Kemudian nanti dibahas di ruangan tersebut. Syukur-syukur nanti saya juga bisa ikut hadir di ruangan untuk sekaligus membahas tiap presentasi kelompok agar efektif, gitu. Agar presentasinya lebih benar lah gitu. Begitu ya. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Masya Allah, jelas, Pak. Jelas, Pak. Dibagi kelompok menjadi berapa kelompok tadi? 12 kelompok. 12, Pak.
Ya, 12. Silakan nanti dibagi segera saja. Terus nanti yang kelompok 1. 12. Yang kelompok 1 membahas yang model aktivisme dan sebagainya. Anda boleh bebas memilih mau menjadi pembahas nomor 1 atau yang ke-12. Silakan. Yang penting terbagi menjadi 12 kelompok itu. Dan silakan Anda mau pilih sendiri mau bahas yang mana. Bagaimana caranya silakan. Tapi tentunya nggak bisa apa namanya satu bahasan dibahas oleh 2 atau 3 kelompok. Satu kelompok, satu bahasan, satu kelompok. Begitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Itu maksudnya buku satu itu gimana, Pak? Itu maksudnya tugasnya dijadiin buku satu apa dibuat makalah, Pak? Ya, bentar. Bukunya saya kasih tau, sebentar. Oke, coba saya ini. Jadi ini ya, ini buku satu. Ini buku satu, kelihatan ya? Buku satu itu punyanya Dr. Richardson, judulnya Model Active Development. Lalu buku dua tentang emosi, kita coba buka. Buku lima tentang spiritual, serta buku empat tentang language, brain, and cognitive development. Nanti semuanya akan saya kasih. Satu ini, kedua ini ya contohnya ya. Sebentar, belum sharing. Nah, ini dia buku dua, Handbook of Emotional Development. Nanti satu kelompok cuma bahas satu chapter aja, dikit banget nih. Misalnya ini ya. Kelompok yang berapa tadi? Dia hanya membahas tentang teori discrete dan diferensial emosional emotion teori. Nanti diterjemahkan dulu, cuma sedikit ini. Terus kemudian ditambah-tambah dengan sumber-sumber lain yang ada di internet. Ya. Nanti teori fungsionalisme itu juga sedikit. Nah, fungsionalis teori nanti di sini ada dikit aja cuma segini kan. Terus kemudian ada teori software ya. Software itu dia punya teori sendiri tentang perkembangan emosional. Jadi Anda sedikit dimakan terus kemudian dirangkum ke dalam artikel. Mungkin bisa ditambah-tambah dengan artikel lain. Jadi kalau Anda sudah tahu
perlunya, oh iya ini Anda bisa tahu artikel di Google yang pas itu yang apa. Itu Mas, paham ya? Ya Pak, paham Pak. Ya, ini buku 2. Iya Pak. Oke, ada lagi nggak yang ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin untuk yang kuliah pertama kita akhiri dulu ya. Minggu besok masih saya memberikan pengantar terkait perkembangan otak, kognisi, dan bahasa. Kemudian minggu berikutnya itu siap-siap kelompok satu. Bukunya nanti akan saya share di dalam grup. Di grup, terus nanti Anda coba mulai bahas. Kalau bisa udah mulai dibagi 12 kelompok harus segera minggu inilah sudah terbagi menjadi 12 kelompok. Absennya menggunakan chat, nanti salah satu anggota kelompok bisa kirim ke saya yang di chat ini siapa saja yang memberikan absen. Mungkin kemarin Mbak siapa ya? Nanti bisa Mbak Anissa mungkin ya. Atau Mbak Trisabella juga bisa. Gitu ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Suara saya. Ya, Pak. Dengan, Pak. Ya, doa saja. Semoga kita bisa segera kuliah secara luring. Amin. Yang jelas, yang presentasi. Amin. Yang jelas, yang presentasi sudah harus siap datang ke kampus ya, luring ya, walaupun misalnya rumahnya agak jauh gitu. Ya begitu, sudah. Kalau sudah, mungkin kalau kita kemarin ambil... masang tempat itu salah loh, Bang. Tempat tinggi. Gimana? Oke. Kalau begitu, sudah semua ya. Kita akhiri kuliah kita. Ya, Pak. Ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dibagi menjadi 12 kelompok. Alhamdulillah. Oke, saya izin. Baik, Pak. Meninggalkan. Baik, Pak. Rika. Hui. Ya, ini dosennya udah keluar sebelum. Dah, selesai. Wes, kuliah gue ngerti bayarnya 4 juta ulung atas. Nikmatin aja, Rium.